Pemirsa, Partai Gerindra Buleleng bersama Gardu Prabowo Buleleng menggelar donor darah dan berbagi sembako dalam rangka serangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Masih dalam menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, bakti sosial berupa donor darah berlangsung di kantor DPC Gerindra Buleleng, Jalan Pulau Natuna, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Minggu, 22 Agustus 2021. Selain kegiatan donor darah, bakti sosial juga membagikan 20 kantong beras kepada peserta donor darah. Hingga berakhirnya acara, terdapat 18 orang yang menjadi pendonor darah. Selama kegiatan berlangsung, semua peserta tetap melaksanakan prokes COVID-19. Sudah barang tentu, Gardu itu bekerja sama atau sebagai partner daripada Partai Induk Partai untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat pada umumnya. Menurut panitia, kegiatan sepenuhnya didukung Ketua DPC Gerindra Buleleng, Jero Rayusha, yang juga adalah anggota DPRD Bali. Dari partai kami sudah ada kegiatan yang sangat mulia ini, mudah-mudahan yang membutuhkan sangat bermanfaat sekali, dan kedepannya saya harapkan supaya event yang ini berkelanjutan, bukan hari ini aja, untuk selamanya. Menurut saya, donor darah bagus untuk kesehatan tubuh kita karena adanya sirkulasi darah. Donor darah dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dari Buleleng, Gede Sumertiase melaporkan.